sekarang ketemu lagi dengan kita, Little Home. Hai, Emil. I'm here. Kita lagi ada di G Expo, ada Big Bang, bukan Big Bang Korea, tapi pameran akhir tahun. Katanya terbesar, katanya. Sell. Kalau sell aja rame. Ya, kalian pada ngantri tiket, kok udah duluan tiketnya? Dadah. Dia beli tiket, cuma dapat ini sama kartu. Kayak kita dong, dapetnya apa? Wah, curang itu. Masa cuma dapat ini, nggak dapat itu. Ah. Dia cuma dapat ini doang. Masa cuma dapat ini, nggak dapat itu. Ini untuk menstruasi. By the way, emang kamu mau? What men's name? Kamu mau kok? Enggak. Oh, yaudah berarti enggak, kita sama enggak mau. Enggak mau ngantri. Ngantri apa lu? Ini mah ngantri ini, merchandise JKT 48. Gua ngantri tapi udah segini banyak yang males banget. Mari sama enak mas ya. Mobil pertama saya. Di situ loh. Oh, Chris. Follow me. Lapar banget. Satu pertanyaan. Siapa maju satu pertanyaan? Oh ya. Saya mau tanya satu jawab ya. Iya. Ini di mana? Ini ada di BLG Kemayoran Jakarta di acara Big Bang 2017. Yang keras lagi di acara Big Bang Jakarta 2017. Pintar ya, monggo ambil motornya. Wow, ambil. Besar sekali nih bawahnya, gimana? Kemarin malam kita makan apa? BGM. Kemarin kita makan BGM. Lihat tuh sekarang. Pak Mika. Tanya Mbak Mingga. Kamu kalau misalnya tanya Mbak Mingga, kamu kalau misalnya jawab nggak mau, aku bisa bilang begitu. Bener kan? Iya. Kalau misalkan kamu bilang Mbak Mingga, kalau kamu jawab nggak mau, aku tinggal bilang ke situ aja. Saya agak bodoh dikit, Pak. Jadi saya nggak dapat motor tadi. Dia lebih pintar sih dapat motor tadi. Coba ambil lagi motornya di sana. Coba dulu. Silakan, apa pun silakan. Biar hidup lebih manis. Durian bisa jombang ya? Coba aja bayar, ini dia beri gina. Coba dulu bang, silakan bang. Tapi manisnya asli. Asli, kita original tanpa bahan pengawet. Kita juga baru produksi nih. Produk kita sendiri. Oh ya, mangga asli sih emang. Mangga original tanpa bahan pengawet. Tapi kalau malas lepas mangga, tinggal beli ini aja. Praktis. Price-nya either 20 kali. YOLO, man. Mereka pada makan bakso. Sendiri beda. Toh, bro. Bukan batu. Batu pop. Wah, enak. Saya dulu tapi saya enggak boleh pegang pinggiran. Pinggiran aja, kalau tengah panas, pinggirannya nggak apa-apa. Kalau penasaran, pinggirannya aja. Kalau panas, kalau tengah dia apa? Janjian jam 1 siang, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Ini kemana ya, Nias? Bangku lazy. Cucoknya sama bajunya ya? Biru. Ini kalau udah ngeliat begini, udah kita biasanya itu sebagai laki tuh harus sabar gitu. Karena tahu sendiri kalau udah ngeliat begitu tuh, kita tuh nggak bisa kasih tahu berapa lama. Kita bisa juga nyari 7 bulan naga sampai selesai, namanya sambil nunggu ini. Farming. Farmingnya yang cepet. Dia nggak pakai retribution, aman. Kita gangguin dia lagi farming.
ternyata susah. Mau diganggu pasti nih. Bingung mau ganggu farmingnya gimana, mau curi babnya nggak bisa. Aku mau beli kaki biar jalannya cepat. Oh, dia mau build ini, dia sebenarnya buat build kecepatan supaya larinya cepat dari tower dia ke tower musuh kali muncul. Ini lidah buaya, tapi diriku bukan seorang buaya. Kalau dulu kita pernah nemu ketemu sushi rasa nasi padang, kalau ini sosis rasa bakwan. Iya, sosis rasa bakwan. Wow. Terjadi penggantian pemain. Sembe pulang. Tag team, Habibie datang. Beserta buntutnya. Kurcaci-kurcacinya. Kurcaci-kurcacinya. Yang tinggi-tinggi. Kurcaci-kurcacinya. Jadi hari ini kita punya misi, kita mau cari sepatu. Makanya lihat, satu, dua, tiga, mau pakai sendal. Pakai sendal jepit. Biar nyobainnya gampang. This is one of our main mission. Ini sebenarnya nggak panas sih, ngapain gua kipas-kipas? Ko Hendra bilang, bener sih, memang cerdas, pemikiran yang cerdas. Dia bilang, kalau ke Big Bang, mau cari yang benar-benar murah, cari yang antriannya paling panjang. Dan kebetulan yang paling panjang saat ini tiket buat ngantri tiket Sriwijaya sama 6R. Katanya Jakarta Pontianak 150.000, ada yang 100.000 juga. Jakarta apa? Yogyakarta. Tapi ya ogah deh. Skip. Dapat itu. 20.000 dapat mark game. Tapi yang main tuh maksimal 12 tahun. Hah? Saya 12 tahun. Ini ada peraturannya. Saya 12 tahun. Gue punya KTP. Boxer. Iya. Pulang deh. Hikmahnya ngurangin populasi. Bukan. Kurang populasi. Hikmahnya adalah Kopumpa bisa tersenyum hari ini. Berarti besok enggak bisa dong. Hah? Besok enggak bisa. Enggak ada nawarin rokok. Ya, berarti besok harus dicari lagi sesaat yang dikit. Datang lagi sini. Aku tanya aja nih, kapan sih? Jadi intinya membuat orang lain bahagia itu adalah pahala. Terima kasih ya. Gimana caranya orang bisa hidup dengan satu buah biji kelapa? Jawab. Kelapa utuh. Ini tanam lagi. Gua gak tau. Hah? Gua gak tau. Caranya adalah dibuka kelapanya, dibelah, diminum airnya, dimakan dagingnya, terus dibelah, terus batongnya pakai buat minta-minta. Hidup selamanya. Lagi. Makasih ya. Udah, waktunya pulang. Bye. Thank you semua. Thank you. Bye-bye.